Haziq, Kim dan Raj merupakan tiga rakan baik yang selalu melakukan aktiviti bersama-sama. Suatu petang selepas sekolah, mereka pergi memancing ikan di sebuah sungai kecil berdekatan sekolah mereka. Mereka membawa kudapan untuk dimakan semasa memancing. Eh Haziq, jangan buang sampah dalam sungai. Alah, plastik je, takkan jadi apa-apa pun. Tiba-tiba, buang sampah ke dalam sungai ya? Tapi 2-3 plastik je. Air sungai tu akan bawa plastik tu pergi, cikgu. Walaupun 2-3 plastik je, tapi tahu tak kamu apa mungkin berlaku? Tak tahu. Tindakan kamu ini boleh menjejaskan kehidupan di sungai dan laut. Bagaimana tu, cikgu? Plastik yang kamu buang ke dalam sungai akan dibawa sampai ke laut. Bayangkan seluruh dunia membuang sampah dan mencemari sungai dan laut. Ini memberikan masalah kepada kehidupan laut dan mengancam manusia. Setiap tahun, 13 juta tan plastik masuk ke laut. Dan Malaysia berada di tempat ke-8 pencemar plastik di lautan sedunia. Teruk bukan? Teruknya kita. Lebih 100,000 haiwan laut mati akibat beg plastik setiap tahun. Malah, pernah dijumpai bangkai ikan paus yang perutnya dipenuhi beg plastik. Kesiannya. Penyu juga merupakan salah satu haiwan diancam kepupusan. Cikgu, kami menyesal buang plastik tadi ke dalam sungai. Entah-entah plastik yang kami buang tadi akan membunuh penyu atau haiwan-haiwan lain. Cikgu, kami betul-betul menyesal. Bukankah kat sekolah, guru-guru dah tekankan untuk tidak buang sampah di merata-rata tempat? Kat tepi sungai ni pun ada papan tanda. Dilarang membuang sampah. Kamu semua perlu mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kita perlu sayangi alam sekitar kita. Sayangi generasi yang akan datang. Sayangi sesama kita dengan cara saling ingat mengingati. Kita yang akan mencorak kehidupan generasi kita pada masa hadapan. Sanggupkah kita tinggalkan dunia yang tenat kepada anak cucu kita? Tentu tidak, bukan? Cikgu, apa kata kita buat projek khidmat masyarakat di sekolah kita? Kita boleh tingkatkan kesedaran dalam kalangan warga sekolah untuk tidak membuang plastik dan sampah di merata-rata tempat. Ya, kita didik rakan-rakan kita untuk mengasingkan sampah mengikut jenis. Plastik, kertas, kaca, besi dan organik. Sampah organik kita boleh buat baju tumbuhan. Sampah-sampah yang lain kita boleh jual. Duit tu kita akan dermakan kepada WWF Malaysia untuk kelestarian alam sekitar kita. Wah, bijak murid-murid cikgu ni. Esok kamu jumpa cikgu dan kita bincang tentang projek kita ni. Cikgu pasti guru besar akan suka nanti dengan idea kamu ini. Yes. Baik, cikgu nak balik ke sekolah untuk sesi latihan bola sepak. Jumpa kamu semua esok ya. Baik, cikgu Alif. Wah, terujanya saya. Dengan projek kita ini, saya berharap kita dapat kekalkan kelestarian alam sekitar kita. Hebat juga kita ni ya.